akan dilakukan berkali-kali bagi memastikan ia betul-betul kembang dan mudah untuk diuraikan. Bahan-bahan tumisan kukus juga perlu disediakan seperti bawang besar, serbuk kulit kayu manis, serbuk halia, serbuk kunyit, serbuk lada hitam dan tomato yang dicincang halus. Dalam penyediaan kuskus, semua bahan tidak boleh tertinggal. Sekiranya ia berlaku, kuskus akan menjadi tawar dan hambar. Memilih minyak berlemak rendah seperti minyak zaitun atau minyak tumbuhan mengurangkan pengambilan makanan bergoreng, kuih-muih tinggi lemak, snack dan kekacang merupakan cara yang baik untuk mencegah diri daripada makanan berlemak tinggi. Pada kebiasaannya, suri rumah sentiasa menjaga kebersihan bahan makanan kerana keadaan sekeliling sentiasa berhabuk dan kering, terutamanya pada waktu musim panas. Kadang-kadang, masyarakat di sini kerap membandingkan antara kuskus sebuah restoran dengan restoran yang lain. كنخليو المره الاولى كيطيب فوق العافيه حتى كيدير حتى كيغلى وكنفتلو هاد السكسو بشويه د الماء وكنحطوه فوق فوق الكسكسيير وكنديرو فوق العافيه كيطيب. وهاد الطبق كنقدموه غالبا في مجموعه ديال مع مجموعه ديال الناس اللي كتكون بين 8 ديال الاشخاص حتى ل Biasanya, gandum ini akan dikukus sebanyak 3 kali dan proses ini memakan masa yang agak lama. Tetapi, tidak selama masa yang kita gunakan untuk membuat dodol dan rendang yang memakan masa selama 6 hingga 7 jam. Kuskus sememangnya terkenal dan setiap wanita Arab perlu tahu untuk membuatnya. Makanan istimewa ini disediakan dalam pelbagai saiz bergantung kepada jumlah tetamu yang hadir. Bahan-bahan yang telah dimasak tadi dihidangkan di atas kuskus yang telah siap dikukus dapat mengukur selera pembuatnya. Rata-rata, hiasan yang dibuat adalah bertujuan untuk membolehkan semua orang dapat menikmatinya. Sekiranya hidangan ini kurang enak sedikit jika dimakan di rumah orang lain, mungkin kuskus yang dibuat sendiri mempunyai bahan yang mencukupi. Baunya sungguh enak. Inilah ya kuskus yang telah siap dan akan dihidangkan buat majlis berbuka puasa sebentar lagi. Cara membuatnya bukan mudah ya, dan nak menghidangkannya pun ada caranya yang tersendiri. Now, okay. Kini, sampailah sudah waktu untuk berbuka puasa dan semua ahli keluarga Encik Tariq telah pun berada di rumah untuk sama-sama berbuka di malam Syawal. Keadaan ini sememangnya berlaku di kalangan umat Islam di sini. Bagi mereka, kuskus sememangnya makanan tradisi yang terlalu istimewa. Inilah hari terakhir bagi keluarga Cik Tariq berbuka puasa sempena di akhir Ramadan. Esok akan tiba satu Syawal dan seperti umat Islam yang lain, mereka akan menyambut Aidilfitri. Bagi kaki tangan kedutaan Malaysia di Morocco, jemputan Encik Tariq untuk turut sama memeriahkan malam terakhir Ramadan tidak dihampakan. Inilah buat pertama kali mereka berpeluang mengunjungi rumah Tariq. Sebagai orang baru, Duta Besar menganggap jemputan ini amat bererti kerana berkunjung ke rumah kaki tangan merupakan satu perkara yang amat disukainya. Thank you.
Cara makan kuskus juga ada protokolnya tersendiri. 5 hingga 8 orang akan duduk mengelilingi talam kuskus. Orang Arab juga makan dengan penuh sopan, di mana hanya bahagian kuskus tepi talam yang boleh dimakan dahulu. Jika di hari-hari biasa, mungkin agak sukar melihat suasana meriah seperti ini. Tradisi makan bersama juga semakin kurang dipraktikkan dalam institusi kekeluargaan. Menyambut Hari Raya di Morocco tidaklah semeriah sambutannya di Malaysia. Malah, tidak ada hiasan yang dipamerkan. Namun begitu, sambutan Ramadan selama sebulan merupakan detik yang lebih diambil kira oleh masyarakat di sini. Bagi mereka yang berketurunan Jawa, mereka tidak akan berasa canggung makan sebegini kerana nasi ambeng juga dimakan dengan cara yang sama. Bagi kaki tangan kedutaan Malaysia, makan kuskus adalah satu perkara biasa. Bagi kru Panorama pula, ini adalah satu perkara baru yang kami pelajari sepanjang berada di bumi Morocco. Apa yang pasti, sekali makan pasti nak lagi. Kehebatan makanan tradisi ini tiada tandingannya. Selain kuskus, tajin juga turut disediakan. Makanan terkenal di kalangan masyarakat Arab yang menyambut Hari Raya di Morocco. Rasa dan cara membuatnya sama dengan ayam panggang di negara kita. Tetapi, ia sedikit berbeza daripada ramuan yang digunakan. Malam raya sebegini banyak membawa kenangan manis kepada kami. Berada di tengah-tengah keluarga Arab yang sama sekali berbeza budayanya. Rombongan kami pulang sebaik selesai berbuka puasa bersama keluarga Tarik. Perjalanan kira-kira 10 km amat meriah dengan lampu neon bergemerlapan di sepanjang jalan untuk menyambut Lebaran. Kerja-kerja persiapan di kediaman rasmi Duta Malaysia di Rabat perlu dibuat untuk menyambut 1 Syawal pada keesokan harinya. Pelajar Malaysia di seluruh Morocco berkumpul di kediaman untuk menyambut Aidilfitri bersama duta dan kaki tangannya. Persatuan Pelajar Malaysia Morocco berjaya mengumpulkan kira-kira 100 orang pelajar dan membuat pelbagai persiapan seperti persembahan nasyid ini.